bagus ya untuk apa menjaga apa kebersihan gitu gitu ya, bagus lah. Mendingan ditarik lebih cepat lebih bagus. Oh gitu. Iya kalau saya tapi. Emang selama ini kendalanya gimana Pak? Selama ini harga udah tinggi ya, sama-sama yang kemasan. Udah gitu namanya minyak itu kan kelihatannya gitu ya, kurang ini kotor ya. Saya sendiri juga kalau misal makan goreng-goreng terus melihat gorengnya itu pakai minyak curah kayaknya enggak ini ya. Kurang seneng lah, mendingan pakai ya ini aja sekalian yang bikin kemasan gitu. Oh, minyak kemas gitu. Tapi selama ini Pak ya? Pada dasarnya lebih mana lebih laku Pak? Lebih minyak seperti ini atau minyak curah sih Pak di pasaran? Kalau lebih. Selama naik ini malah justru lambat banget lakunya itu minyak curah. Oh gitu. Oh, berarti lebih laku ini ya Pak ya? Laku yang kemasan. Iya. Oh, ya, harga tinggi ya. Bayangkan aja kalau itu sekilo kan udah 20.000. Sekarang yang kemasan ada yang ini kan ada yang 19. Sama 20 juga. Kan mendingan milih yang ini juga yang kemasan gitu kan. Yang untuk 1 liter gitu ya. Selama ini pembeli ada yang mengeluh sifat minyak curah kepada Bapak gitu. Apakah kualitasnya begini segala macam? Apakah ada keluhan-keluhan dari kalau ngeluh sih enggak, cuman enggak mau beli aja gitu kebanyakan. Itu kan biasanya yang pemakai orang yang jual ya. Oh, kan dagang ya. Yang dagang kebanyakan yang pakai kan. Kalau untuk perumahan kan jarang ya. Yang sekarang yang dagang juga kebanyakan pakai yang kemasan. Minyak-minyak bersih gini Pak ya. Iya, sekarang. Berarti ya selain untuk menjaga kualitas ke konsumen juga memang harganya sama juga gitu Pak ya? Ya, boleh juga sama lah.